Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bertemu Ferdi Sambo seusai Brigadir J tewas. Dalam pertemuan itu, Jenderal Listio langsung menanyakan apakah Ferdi Sambo merupakan pelakunya. Hal tersebut disampaikan Jenderal Listio pada rapat dengar pendapat atau RDP pada Rabu 24 Agustus 2022. Dalam rapat tersebut, pihaknya mengungkap sejumlah fakta. Ia pun membeberkan sejumlah percakapannya dengan Ferdi Sambo terkait kematian Brigadir J. Rupanya Ferdi Sambo menemui Jenderal Listio seusai insiden di rumah dinas kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri langsung mencecar Ferdi Sambo terkait keterlibatannya. Saat itu Ferdi Sambo menyampaikan skenario awal peristiwa Duren 3. Mendengar jawaban Ferdi Sambo, Jenderal Listio Sigit pun menyatakan akan mengungkap kasus ini sesuai dengan fakta. Selesai pertemuan itulah, Kapolri membentuk tim khusus atau tim sus Polri untuk mengusut kasus kematian Brigadir J. Ia hendak membuktikan apakah Ferdi Sambo terlibat dalam kematian ajudannya sendiri. Dan terbukti Ferdi Sambo merupakan dalang dari pembunuhan berencana yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!